selaku tokoh masyarakat Kota Dumai, Bapak Amrita Eka, selaku Ketua IKNR Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Dr. Rido Nadi, Bapak Rudi Yunai SP, selaku Ketua IPA IKNR Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Haji Yuhandi SP, selaku Ketua IPM, selaku Ketua IKTD Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Tri Dasport SH, Bapak Ibu SP, Bapak Edison SAG, Ananda Genda Buntara Esos, Ketua dan anggota Bunda Kanduang IKTD Kota Dumai, Ketua Ikatan Generasi Pemuda Tenagata beserta jajarannya, beserta Ninya Mama Alim Ulama Cadik Pandai, dan Kete Indah Pesawik Namo, Gadang Indah Pesawik Galar, Sampai Sampai Batanyo, Sampulang Sampai Kabarito. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengasih, kasihnya tanpa pilih kasih, maha penyayang dan sayangnya tanpa pilih pandang. Dan dengan kasih dan sayangnya itulah Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, menghentikan tangan guna menghadiri acara halal bihalal Ikatan Keluarga Kanadata Kota Dumai tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Selanjutnya selawat perantaikan salam mari kita adreskan buat junjungan kita yang bergelar Habibullah, yang berkibarkan Al-Amin, yang bermata intan di surga, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berusaha payah mengorbankan harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawa yang satu-satunya ia miliki akan sanggup dia telah korbankan. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan demi tegaknya kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi Allah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke susunan acara kita. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh anak kita Rehana Reni Fahmi. Kepada Ananda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
wal fawza bil jannah wan najata minan nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna as'aluka al jannah, Allahumma inna as'aluka al jannah, Allahumma inna as'aluka al jannah, qolatil jannah, Allahumma adkhilul jannah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami warga IKPD Kota Dumai melaksanakan acara halal bihalal ya Allah. Kami panjatkan doa dan bermunajat kami di siang yang mulia ini kehadiratmu ya Allah. Pada hari raya Idul Fitri kemarin ya Allah, antara kami warga kena daftar Kota Dumai ya Allah, antara yang satu dengan yang lain mungkin tak sempat untuk bersilaturahmi dan mengunjungi ya Allah. Ada yang di Dumai tak sempat datang, bahkan ada yang pulang ke kampung halaman. Melalui acara halal bihalal hari ini ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah, eratkan hubungan ukhuwah Islamiyah sesama kami ya Allah, agar kami warga ikatan keluarga Tanah Kota Dumai untuk kedepannya dapat menjadi hubungan keturahmi enak akrab dan kompak ya Allah, sehingga IKPD Kota Dumai termasuk IKPD yang disegani di tingkat nasional ya Allah ya rahmar rahimin. Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, pada tahun ini ya Allah, 7 orang warga kami Tanah Datar Kota Dumai akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Al-Karamah dan Madinatul Munawwarah ya Allah. Kami berdoa bersama-sama ya Allah, tolong ya Allah, kepergian perjalanan ibadah bagi 7 orang warga kami ini, kami mohon padamu ya Allah, bimbing mereka ke jalan yang kau ridai ya Allah. Selamatkan pulang pergi ya Allah, sehingga kau berikan kesehatan di Kota Mekah dan Kota Madinah ya Allah. Pulang ke tanah air kita menyandang haji yang mabrur ya Allah, dan kabulkan doanya di tanah suci ya Allah. Keluarga yang tinggalkan berada dalam keadaan kesehatan ya Allah, dan kami warga Kota Dumai, warga IKPD Kota Dumai ya Allah, bermohon kepadamu agar kedepannya dapat menyusul saudara-saudari kami yang angkat 7 orang ini ya Allah. Amin ya Allah, amin ya rahmar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya Allah innaka tatawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah ya Allah ya rahmar rahimin. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung alam di tepi sawah, capeklah makan sekali dua ikan. Saladiki wakito dan akan sambutan dari ketua panitia kepada Bapak Jom Januar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang malam Jom Barata, malam lalu pada malam di Kucuk Cipago, Bapak Bangkat. Saya yang salam dengan sobah, sobah lalu salam kembali. Apun Jom Maaf, kurutkan. Aduh, wakil saya yang Padia Tandor Tak Dalam, Sabuncang Tandor Tak Panuh, Sabut Tak Salam, Ini Sabut Tak Salam, Untuk di sana, aku tak satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pertama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Memimpinkan rahmat karunia dan inayah yang pada kita hingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan dapat meluangkan waktu memenuhi undangan penitia
Dengan sana halal di halal, kita akan keluarga akan datang kota Dumai. Kami dari pengurus, dari penitia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak undur-undur yang telah meluangkan waktu. Selawat dan salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan selalu kita berselawat kepada baginda Rasul. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati Bapak Haji Indra Gunawan SIPMSI selaku tokoh masyarakat Kota Dumai putra tanah datar dari Itoguo 9 tokoh. Dan kami hormati Bapak Haji Supriman sebagai tokoh masyarakat Minang penasihat atau milik Mama IKNR. Dan kami hormati Bapak Johandri SP Ketua IKTJ Kota Dumai sekaligus anggota DPRD Kota Dumai masuk periode 2024. Alhamdulillah. Dan kami hormati Bapak Idrus RT selaku Sumando Tanah Datar juga anggota DPRD. Dan kami hormati Bapak Hidarsur SHLSI selaku Sumando Tanah Datar. Tapi mohon maaf, mohon izin tadi terlambat mau menyampaikan. Mohon berdiri lah, diperkenalkan diri dulu dari Pak Idrus, kemarin Pak Idrus, kemarin datang diri Pak Idrus. Perkenalkan diri ke masyarakat, anggota DPRD, anggota terdatang. Pak Pidarson, Kadis, berdiri Pak, diperkenalkan diri. Kadis, perkenalkan, kemarin Pak terdatang. Kalau Pak Iyani suruh berdiri, boleh Pak? Suruh berdiri juga Pak Iyani dan dia. Ah, baca diri lagi, saya nampakkan diri. Perkenalkan diri, Pak Seka, Pak Indra Gunawan. Saya kenal, masyarakat. Kenal dong, Pak. Mohon izin. Pak Seka, putra tanah datar. Pak Indra Gunawan. Ini Mama Ikan R. Pak Haji Suprinen. Selanjutnya yang kami hormati, Bapak Rudi Yunedi SE selaku ketua Ikatan Pemuda Minang Jawa Kota Dumai sekaligus yang mempunyai tempat ini telah mengizinkan kita untuk acara tempat ini. Kami dan penitia Pak Rudi mengucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya yang hormati Bapak Ustaz Haji dan Mijal SAG mohon diri berpikir Pak Putra Tanah Datar mantan ketua IKTD Kabupaten Mekalis Duri. Alhamdulillah Pak, Allah yang telah datang Dumai Jawa, mantan 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 Dumai Jawa. Selanjutnya, ada tidak di nama kita yang hadir di sini, Bapak Haji Syaria Labai dari KPS, dan ketua-ketua IKA yang hadir, ada di sini hadir semuanya, Bapak Haji Alizar, Haji, kalau suruh bertanya, ada bertanya, hadir. Bapak Haji Satria Koto, pada Gantim Sakato, ada aja yang bertanya. Bapak Satu Malang Negara, IKBS, hadir. Kamu doa tadi, Bapak Sopwan, IKBS Pajangan. Bapak Fisal, Berwanda, Tentu Malam. Bapak Yusmi Dandi Datu Tambasa, Yusmi Dandi SKMSI, Kadir Bawang. Bapak Haji Yoni Kakapu. Bapak Yoni Warman Patipu. Bapak Erizal Api, Erizal Panjitia. Ada lagi yang tersebut, Eko Ika. Bapak Bapak Haji Dasmir Adnan, halo. Bapak Elder Malin, Haji Nurla. Bapak Gustianto dari Sunayan, Ustaz Gustianto, hadir ya. Ada warga hadir. Halo, boleh tuh. Ah, kami
kami menurut yang laporan yang berbicara di Togo. Dan kita akan berbicara di Togo sembilan foto. Apa yang sedikit ini? Jom jangan. Dari Bunda Gatun, hadir Ketua Bunda yang akan menghormati Bumai ini Asma SKL FSI Ketua Bunda Gatun akan datang beserta jajaran pengurus ada Sikir Farid yang akan menghormati dan akan menghormati Amatan Ketua IKJ Kota Bumai Bapak Ketua Ramus Haji Suryadi Haji Suryadi Bapak Haji Suryadi Bapak Ketua Serentak dan kami hormati Sumando-Sumando kami dan dari kami datang banyak yang hadir para Sumando, para Sumatan yang tidak sampai kami sambutkan satu persatu dari ujung lalu tempatnya ada di tanah sampai ke tapi tidak bersifat di pesisir dengan berhimpun dan berhati kita tidak disambut kamu gagal tidak berbilang dalam salam logik untuk bersama dan yang kami hormati dua generasi kita akan datang Ketua dari sekolah remaja dari generasi dua nanti mengganti yang tertua nanti generasi itu mengganti ketua sekjennya mengganti Pak Senja nanti dulu mengganti Pak Dewan Jawa dari generasi muda dan anak kemudian jadi sampai ke wali kota dan ibu dan kita generasi kita dan anak Jawa yang mumpul yang terus tua dua anak anak itu anda kenal utara dua putra dari tanah datar anggota DPD terpilih 2004 Mohon Ananda, Ananda Kenda berdiri, silakan berdiri. Adilah, Ananda kita, anak pemenangkan Gito, kata Bilye 2020. Selamat Ananda. Kami dari Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur, kepada Ketua Ketua Ika yang merasa bersatu, mau untuk pelaksanaan acara atau dihalang kita ini. Tanpa dukungan, tanpa kerjasama kita, mungkin acara ini tidak akan dilaksanakan seperti ini. Kepada ketua-ketua kita, ketua warga, dan serta masyarakat, warga kita di Kota Dumai yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih banyak sumbangsinya. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kehadiran bapak-bapak, ibu tidak pada tempatnya kurang sambut untuk sapa dari kami dan tempat yang tidak ada tempatnya kami mohon dari penitia mohon dimaafkan dan juga kepada undang-undang kandung kami undang-undang dalam tahun di KP Rumah Negara Semarang Jawa Tinggi atas kulit pegang rugi dan awi tapi kita minum berlapan tapi kita makan semoga undang-undang satu dua sehat walafiat semuanya Kebetulan untuk berumur dan kesehatan acara itu mungkin tidak banyak yang dapat menyampaikan untuk pada kesempatan itu dikati lagi aku kami dari kepedulian mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila acara ini kurang berkenan di hati kita masing-masing itu kami dari kepedulian mohon maaf yang sebesar-besarnya dan itu mungkin banyak yang ingin disampaikan tapi belum mengingat waktu tapi ini orang kutu-kutu katakan kan di musik kanan nengok katakan kan di musik sikit atau katakan memilih baca nengok aku lupa di sikit saya kira apa gitu aku waktu saya kami pernah bikin itu kebonu silakan yo kasih kulit walau warga ikan bete kita satu apapun bisa terungkit Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kami ucapkan kepada ketua panitia. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kami lanjutkan, kami himbau kepada calon jemaah haji yang terpanggil namanya dari IKA Bapak Femi Yuska dari IKKS agar dapat duduk di sebelah kanan kami. Bapak Nasir dari IKLB dan Bapak Ruya Harun dari IKA Batikuh. Sudah ada orangnya Bapak Ibu? Kalau sudah kami harapkan agar duduk dapat di sebelah kanan kita. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya pelepasan jemaah haji warga IKTB Kota Dumai. Kepada Bapak Ibu calon jemaah haji kami harapkan agar dapat berdiri.
dipimpin oleh Bapak Ketua Panitia. Kepada Bapak John Januar, kami persilakan. Calon-calon jemaah haji, tolong membuka bungkus rezeki dari KLB, karena bungkus itu lagi. Untuk penyerahan tanggal mata, kami minta kesediaan Bapak Haji Indra Gunawan SPD, penyerahan tanggal mata. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda ni'mata laka wal mulk la. Semoga Bapak dan Ibu yang berangkat, kami doakan dari putra putri tanah asal Kota Dumai dan tamu undangan yang hadir di sini penyakit di Kota Mekah dan Madinah diberikan kesehatan. Doa-doa ijabah, mudah-mudahan nanti anak-anak yang ditinggalkan juga diberikan keselamatan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi doa kami bersama, mudah-mudahan dari haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian santunan anak yatim warga IKTD Kota Dumai yang akan dipimpin oleh Ketua Pemuda Angkatan. Kepada Bapak Iskota kami persilakan. Yang mendapatkan santunan anak yatim warga agar dapat duduk di sebelah kanan. Baik, kami minta kesediaan dari Bapak Fadil Iskota selaku Ketua Rutan kami. Yang terhormati ini Mama IKMR Tokoh Masyarakat Dumai, saya Bapak Sekda Ketua IKTD Kota Dumai, Bapak Ustaz Sekda, mantan Ketua IKTD Notaris, Anggota DPRD, Selamat Mario, Bapak Idrus, dan Ketua IKMR Kota Dumai, Bapak Bumiki, berserta Bapak-Bapak Ibu-Ibu undangan
yang kita bisa kasih bersama itu satu, Bapak Ketua Ketua Ika dan Bu Panjang dan Bunda Penata yang hadir pada ini, dan yang kami banggakan Bapak Ibu Warga IKTP Kota Dumai yang hadir pada hari ini. Baiklah, tidak berbanyak berlima, kami sebagai penitia untuk menyelenggarakan santunan anak yatim kepada adik-adik yang dikirimkan nama melalui IKA. Kami persilakan ambil tempat di depan. Kami panggil dari anak yatim dari IKA Batipua, Egan. Selanjutnya dari IKLB, Nafisa Sawal, Lino, Aska, Asti. Ini deh. Nah, pakai ambil tempat deh. Di depan. Selanjutnya dari kita, Aulia dan Ibrahim. Aulia dan Ibrahim dari IKA Balimpia, M. Apis, Astia. Jadi cepat deh, cepat deh. Ah, cepat deh. Selanjutnya dari IKA Kapua, Afrizal, Afgan, Rafa, Zahra, Rido, Kaira, Kanaya, Sirin, Safira. Nah, cepat deh, jangan kami ulangi lagi. Sarah, Martin, Kaizan, Nafisa, Rido, Aska, Asti, Aulia, Ibrahim, M. Afis, Astia, Afrizal, Afgan, Rafa, Dara, Dino, Kaila, Kanza, Kaira, Kanaya. Dan selanjutnya untuk mundur kedua, Bung Mai, kami silakan. Kami aniko di dalam kampung-kampung tentang kami di negara ini.
Upang mukayu kadahan kita kagot toto, iba pumakaan kadahan kita dan pangbarat ng panibarang iba buah kagotan kami. Pagbuah kagotan barang, kaya patanggabi at kami mo dati pagkatong nilahan mo na tukang tupak ng buo. Panuman tupak ng buo na pagkamot tupak tuloy ng kagot tupak buatan. Tapi pagkagot imang kapitul, imang kapitul maulangan tahu na ng kami ng bakal tuloy medan adat iba buong tunang ito kaya adat paling tanam pagkagot. Kalau nyawa kalau kulukan dong, impakai rumah kadang semana di dalam kampung kau dok kemarin kata payang kaji kasarku, ambang dua atau murni yang kurang dua dosa kata. Yang kami hormati dan kami muliakan, ini Mama IKTD Kota Dumai, ini Mama IKTR Kota Dumai, adalah Bapak Haji Suriman. Yang juga teman akrab dari orang tua kita, Bapak Haji Amris. Yang kami hormati, lulusan itu tokoh masyarakat Kota Dumai, Bapak Indra Gunawan, yang hari ini hadir di tengah kita adalah sebagai warga IKTD dan juga beliau adalah Sekda Kota Dumai di pemerintahan Kota Dumai. Yang kami hormati, Ketua IKTB sebelumnya Bapak Duryadi. Yang kami hormati, Ketua Bulukandung IKTB beserta pengurus. Yang kami hormati, pengurus IKTB, Ketua Getar, beserta jajarannya. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua-ketua IKA yang hadir pada siang di dalam sore ini. Insya Allah hadir seluruh Ketua IKA yang nampaknya dengan membawa keluarganya. Yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang kita banggakan, orang-orang Sumando itu yang pada hari ini hadir bersama kita, Bapak Ibu ST, orang Sumando itu, anggota DPRD Kota Dumai, terusnya Bapak Bekaton, orang Sumando itu, yang hari itu menjadi Kepala Dinas Pasar Kota Dumai. Dan cucu itu hadir menjadi tokoh masyarakat Dumai juga nanti dan insya Allah akan dilantik menjadi anggota DPRD 2024-2029 yaitu Gendar yang mana sudah disampaikan tadi beliau adalah cucu IKTB dari Dintau. Ada tokoh masyarakat kita Bapak itu Bapak Aston itu ada suami dari Ibu Nasuti tokoh masyarakat kita, tapi situ orang Sumando pantau. Jadi orang Sumando kok banyak orang Sumando itu yang hadir, baik yang laki-laki maupun yang laki-laki yang kita bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati, yang kami sayangi, calon jemaah haji IKTD Kota Dumai, yang insya Allah akan berangkat tanggal 20 ini ya Bu ya. Tentu doa kami semoga Bapak dan Ibu warga IKTD yang akan melaksanakan ibadah hari ini menjadi haji yang makbul dan makbulah. Yang kami sayangi anak-anak kami yang telah beri santunan anak yatim tadi, anak-anak kami ini orang tuanya dari IKTD Bapak dan Ibu itu yang 2 tahun ke bawah yang hadir di depan kita. Tentu itu adalah anak itu bersama untuk sekarang dan masa yang akan datang. Yang kami muliakan Ustaz dan kita SKMSI yang kami beri tausiah kepada kita dalam acara Allah Jalan IKTD Kota Dumai ini. Beliau adalah Ketua IKTD sebelumnya dan menjadi anggota DPRD 2 periode di Kabupaten Kristabis.
Dan hari ini hadir di tengah kita akan memberikan tauziah kepada kita dalam rangka acara halal bihalal. Mungkin kalau ada yang ada tasabui, aku mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang diamanakan rapat kerja KTT Kota Dumai kepada kami pengurus untuk melaksanakan acara-acara besar di KTT pada hari ini kami laksanakan. Acara halal bihalal di KTT Kota Dumai yang dihadiri oleh seluruh ketua-ketua ITA beserta jajaran dan masyarakatnya, seluruh pondok kandung dengan anggota dan pengurusnya, dan sudah orang sumaruk itu tentu ini diundang melalui ikannya masing-masing bapak-bapak dan ibu. Makanya pantunnya ungi bubuk, ungi bubuk induk ikannya nang selatan nang dijapui kai tabau nang diundang kala datang. Alhamdulillah tentu pada kesempatan ini aku mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu selalu mengajarkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kemurahan-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka acara awal bihalal ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ketua penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara kita ini seperti ini bapak dan ibu. Kalau ikat ini tidak perlu satu-satu dong. Jika kita serahkan kepada ketua di bawah kepemimpinan Pak John dan Mas. Ketuanya Pak John, sekretarinya Pak Sabia Koto, bendaranya Bapak Erdian Malir Kajik, sementara pembukunya adalah Adik Yusposa. Katiko-tiko ketua bapak-bapak dan ibu, ketua ikat dan ketua pemuda. Makanya pemuda itu pemuda, pemuda itu capek kaki dengan tangan. Kok disuruh ini capek baik, kok inbau ini capek tiba. Tidak muda tak sibuk, pemuda itu. Alhamdulillah itu terangkat. Kok pemuda itu adalah generasi penerus pemimpin-pemimpin yang akan datang, terutama di IKD ini. Pemimpin itu tentu kita siapkan dari pandangan ini. Selawat berserta salam juga kita mohonkan kepada Allah untuk tujuan kita ini dakwah yang panji berbeda. Tiba di panas kepanasan, tiba di hujan kehujanan, duhu akan lautan budi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, bagaimana acara ini KTD sudah melaksanakan halal bihalal dan diamanahkan oleh ketua-ketua kita beserta pengurus dalam rapat kerja. Kami hanya melaksanakan, hari ini dilaksanakan oleh panitia yang dipimpin oleh Pak John Januar yang juga ketua IKA dari Lintongbu. Jadi siap-siap ketua-ketua IKA bisa kalau halal bihalal itu bakal diganti. Ya kan, kalau patang ketua IKA yang jadi ketua. Kalau ini ketua IKRB, bisa selalu yang akan jadi ketua panitia halal bihalal. Dalam acara halal bihalal ini tentu mempunyai makna yang cukup untuk mempererat silaturahmi. Yang mana bapak-bapak dan ibu itu selama itu hanya tahu berikan itu saja dengan lingkungan kecil. Makanya kita buat acara ini tujuannya bagaimana silaturahmi antara kita yang satu dengan kita yang lain terjalin, tercinta bapak dan ibu. Tentu kekompakan kita di depo yang kita pertahankan. Namun begitu, kami sebagai pengurus tentu tidak lepas dari kekurangan dan kealpaan. Makanya pada kesempatan ini kami atas nama IKTD Kota Dumai mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 kepada bapak-bapak dan ibu-ibu melalui ketua IKA dan pengurus. Jika ada kesalahan dan kesilapan kami selama mengurus IKTD ini, kami mohon dimaafkan. Dan selamat pagi.
kami banggakan. Tentu banyak PR-PR IKTD yang akan kita laksanakan lagi. Tadi ada santunan anak yatim, ada lo, nanti kita akan bersama. Santunan anak yatim itu Bapak dan Ibu, kalau makan Pak Rokmanok itu terus, itu sudah diberikan. Tiap tahun kita memberikan santunan anak yatim dan kaum duafa. Tapi pada awal-awal hari ini, ada rencana itu yang menitipkan kami untuk mengasihi anak yatim. Makanya, ini mulai tahun ke bawah. Siapa orangnya? Yaitu Dr. Rido, kepala RSUD Kota Lumayu. Yang mana Dr. Rido itu adalah yang dititipkan, yang kakek dengan ini malah itu dititipkan kepada kita untuk menjagonya. Karena setiap kegiatan IKTD tidak ada Pak Dr. Rido yang satu. Terlalu selalu datang kebenarannya kepada Kak IKTD. Insya Allah tentu kita doakan Dr. Rido selalu sehat, murah setinya, panjang umurnya, sehingga banyak berbuat kepada kita IKTD. Pada hari ini dia menyampaikan salam kepada masyarakat IKTD Kota Dumai, pengurus IKTD beserta Udang Sumando, bahwa beliau tidak bisa hadir karena 3 hari yang lalu adik kandungnya meninggal Bapak dan Ibu di Pekanbaru. Jadi ingin yang beliau, tapi karena banyak dari kampung keluarga datang, beliau masih berada di Pekanbaru. Begitu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tentu IKTD ini untuk kegiatan yang akan datang banyak PR-PR yang butuh kerajuan. Kalau hari itu berada di gedung IKA di rumah Pak Rudi Yunedi. Jadi untuk itu kami yang dinamakan pengurus IKTD mengucapkan ribuan terima kasih kepada pesanak kami Pak Rudi Yunedi yang telah menyiapkan tempat ini. Beliau adalah ketua IPMR kalau di Kota Dumai, tapi di situ adalah warga itu kurang IKTD. Banyak orang IKTD yang nampaknya yang telah berpartisipasi untuk IKTD. Untuk itu kita doakan Bapak Rudi Yunedi beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, ya, dan bisa berbuat IKTD, berbuat untuk IKTD di masa sekarang dan yang akan datang. Untuk itu kepada Pak Rudi, kami SNM IKTD, mengatur Pak Ketua, kemudian Pak Ketua kan, kok mana dia akan sampai, tak tadi dulu dari pertama, dia akan lebih, kok sama nombor lebih. Jadi kok, dan itu tidak untuk IKTD saja Bapak dan Ibu, untuk IKMR juga sering digunakan. Jadi berpesan kepada pengurus IKMR, kalau ada IKMR di bawah IKMR itu melaksanakan, silakan pakai tampil kami. Kan dia itu tidak di bawah. Nah, alhamdulillah, tentu kita sebagai toko, kita gunakan dulu kesempatan untuk memakai tempat yang telah disiapkan. Tentu kepada Pak Rudi, tadi gedungnya berhasil, ruangannya berhasil, reko, kalau kumul, kalau ada dan mengecek-ecek, berdaya anak-anak, kami mohon maafkan. Tapi kami sudah acara akan kami berhasil, pagi serangan itu pulau pulang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mungkin itu yang nanti aku sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan IKTD itu, masyarakatnya selalu kompak, selalu menjalin silaturahmi antara yang satu dan yang lainnya. Dan untuk orang anak-anak itu, orang Sumando itu yang baru selesai melaksanakan pilek, alhamdulillah ampun terpilih, Pak Idrus terpilih, cucu itu kita juga terpilih, itu tidak terlepas dari doa dan dukungan dari masyarakat IKTD. Untuk itu kami mewakili yang berdua lot yang jadi anggota DPR nanti, termasuk itu Pak Iriswan,
lain diundang, tapi mungkin kalau ada ulangan nanti kepor KKN yang kami tahu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang satu memilih kami maupun yang satu mendoakan. Mudah-mudahan ibu kami di dalam masyarakat Kota Dumai khususnya IKTD bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan, dan nanti Bapak Ustaz yang akan kalau pakai ayahnya Ustaz ya. Nah, ayo. Jadi lebih dan kurang mohon dimaafkan dan kanan kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Satuan KTD Ketengah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, masalah buah sekacang padi dibawa orang ke tanah, padi yang masak bapak katakan bundokan dua pautan budi, paham dan indah Allah kajua, budi dan indah Allah kagadai. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Bukaikan Buah Kota Dumai kepada Ibu Maina Asna SKM MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, atur CDR Bapak Ibu, Aiko Guru Mandape Ruso, Ruso di dua kapas Ruso. Salam edarkan Bapak Ibu Kasadoyo, salam edarkan dalam acara halal di halal ikan TV di toko. Apa aja tangan bu? Saya dan Balam, coba apa? Balam lalu, Baraba mandi. Sairian salam, salato sambah, sambah lalu, salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Gunawan, SIP MSI, selaku Sekda Kota Dumai, tokoh masyarakat di KTD, terutama di Togo yang pakdemnya. Kemudian yang terhormat Bapak Idrus selaku Sumando, anggota DPRD Kota Dumai. Yang saya hormati Bapak Iwanti, Ketua IKTD Kota Dumai beserta pengurus dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Rudi Junaidi, Ketua IPP Kota Dumai. Bapak Tri Dasson, selaku Sumando dan Kepala Dinas Perdagangan ya Pak ya, dan Industri. Kemudian pengurus Bundo Kajuang beserta jajaran, Ketua dan anggota dekat ini Mama IKTD Kota Dumai. Kemudian Ketua IKIKA yang bernaung di bawah IKTD Kota Dumai, Bapak Saria selaku Yang Mama kami. Kemudian banyak lagi Pak Sardalis, Ananda. Nah, ini terakhir saya sebut karena Ananda Kenda, Esos, kalau terkini untuk berikutnya 2024 sampai 2029 bersamaan dengan ponakan saya yaitu Ananda Putri Salsabila ya, beliau menempati ke depan menjadi anggota DPRD Kota Dumai. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir mendapat tempat di yaumil akhir. Saya ada lupa satu yang saya hormati adalah Bapak Ibu panitia yang mensukseskan acara hari itu ya. Termasuk kami-kami bundo-bundo yang tanpa panitia kita tidak bisa hari ini melangsungkan acara. Jadi saya menjadi sokong, saya kurang sehat, hari itu baru hadir. Saya juga berterima kasih kepada panitia. Intinya adalah menekankan silaturahmi kita pada hari ini, bagaimana ke depannya hari itu kita berkumpul nanti ke depan lebih lagi. Dan jangan lupa bersyukur sapa, berkomunikasi dengan baik antara kita. Itu yang intinya. Alhamdulillah,
memaafkan antara kita dan sanak saudaranya. Kemudian yang pergi pada pengunjung haji, saya ucapkan selamat, semoga pulangnya sehat. Doakan kami, bunda-bunda, apa-apa yang baik, semoga kami menyusul. Karena kalau Pak pribadi, tahun 2026, mana tahu dipercepat oleh bunda-bunda kita yang mendahului Pak I tanah Mekah, ya, seperti itu. Mungkin tidak banyak, yang penting bagi saya, kami di BTD Ikatan Wanita Tanah Datar, bunda-bunda yang tidak bergabung, tolong bergabung. Ada manfaatnya bagi kita semua, karena pertama adalah silaturahmi, yang kedua kita mencari suara kita sendiri ketika kita sakit, itu adalah pandemik ayah bagi kita satunya. Nah, bunda-bunda yang hadir hari ini, banyak yang tahu, tolonglah bergabung ke IWTD kita, ya, bunda-bunda kita ke depannya supaya kita meramaikan. Banyak agenda acara yang sudah kita saja, yaitu kalau seperti kami setiap bulannya hadisan, kemudian rencana kami ke depan mau pulang pasamu secepatnya, ya, Pak Deddy. Nah, itu ada di alam planning kami, ya. Semoga kita ke depan lebih bergairah lagi di BTD-nya. Saya rasa untuk yang saat ini kita sudah mulai ramai. Dia pakai jatah Bu, ya, karena kita setiap bulannya ada acara terus. Tidak kemana-mana, karena ke rumah dan ke lain-lain, ke kafe pun ada. Karena untuk merefreshing bunuh-bunuh kita, kadang-kadang jualan, ya, itulah bunuhnya. Mungkin itu saja, saya pribadi beserta anggota keluarga saya dan bunuh kantor mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena kita pada masih dalam bulan Syawal. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita hadir. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, tiba saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitunya takziah adat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Garnizan S.A.E.S.S.I. dari Urang Awak Juo, Urang Tanah Dasar. Kepada Bapak Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahu al-'azim. Yang menghormati Ketua IKTD Kota Dumai beserta seluruh jajarannya yang juga merupakan anggota DPRD Kota Dumai terpilih untuk periode 2024-2029. Yang aku hormati Bapak Indra Gunawan selaku Sekda Kota Dumai yang juga merupakan kawan lama politikalis. Kalau di PKS dulu Pak Indra itu tidak mau mengecek curang sangka agak bodoh. Kalau punya di rumah itu Pak Kabu aku yang curang sangka di rumah itu. Samar-samar aku tahu dulu Pak Indra itu orang-orang melintah uang. Tapi samar-samar Pak. Amti ku balik tahu namun di rumah itu tidak pasti yurang rumah itu yurang sangka atau tidak. Kamu dulu cek Pak Indra itu Pak, orang samar itu Pak. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, alim ulama, jadi pandai,
tokoh masyarakat. Kemudian yang saya hormati para pemuda, mencapai tangan, ringan kaki, capek tangan tidak memaksa, capek kaki jangan ruang kekurang. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu, ketua Pondok Kanduang beserta seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore siang menjelang sore hari ini. Kemudian yang teristimewa buat tuan rumah yang menyediakan tempat buat kita bersilaturahim pada hari ini. Ini pahalanya yang sangat besar. Bapak dan Ibu, suatu ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah Tua. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istri saya ya Rasulullah, kalau aku datang tamu ke rumah saya, cemburu sebetulnya betul Rasulullah. Tidak senang hatinya mencari ampun membawa kawan ke rumah lo. Tidak senang hatinya mencari ampun membawa kawan ke rumah. Ibu kalau tipu aku suruh buang kopi segala macam, kami bercerita terus sampai malam." Apa kata Rasulullah bapak dan ibu? Besok jam 3 sore bawa istrimu ke rumah. Disuruhnya Rasulullah bawa ke rumahnya. Kemudian Rasulullah lah mengatur siasat. Setelah jam 3 bapak dan ibu, Rasulullah ada kedatangan tamu dulu. Lalu duduk tamu Rasulullah. Kemudian bapak dan ibu jamaah yang kita hormati, pas jam 3 datang sahabat Rasulullah tadi yang mengaduan, "Bini ambo kalau ada tamu ambo datang ya Rasulullah nyoba cemburu senyo. Bantu-bantu anda suku ni mana limo kamu." Pas dia datang di rumah Rasulullah, bapak dan ibu, kemudian tamu yang duluan tadi, karena sudah datang tamu Rasulullah yang baru, maka tamu yang duluan tadi nyopamit. Pelajaran yang pertama bapak dan ibu, kalau bapak tamu ke rumah orang, kemudian selesai sudah urusan awak, ada tamu yang lain datang berkunjung ke rumah yang kita kunjungi, kodape awak izinlah pulang dulu. Maka waduh berikutnya tamu yang baru datang pun akan dicari tuan. Artinya malulah di bapak dan ibu yang bertamu duluan. Dia pamit kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mula dari tadi ya Rasulullah, ambo izin dulu pulang ya Rasulullah." Padahal ini sudah diatur oleh Rasulullah Pak. Sudah dibuat skenario oleh Rasulullah. Nanti kalau ada tamu saya dan tiga datang suami istri, kalian pulang dulu yo. Jadi ya Rasulullah. Maka pulanglah dia bapak dan ibu. Jadi waktu dia keluar rumah bapak dan ibu, Pak, dicari di sahabat Rasulullah dengan istri tadi. Keluar rumah orang tadi, ada keluar binatang-binatang jahat, Pak. Ada keluar ular, keluar kalajengking, segala macam yang berbisa. Maka sahabat tadi bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok tamu engkau itu diiringi oleh binatang-binatang buas keluar ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Wahai sahabat, inilah rumah seorang muslim yang dikunjungi oleh tamu. Dia ikhlas dengan tamunya yang datang. Dia suguhkan minuman, dia suguhkan makanan mungkin. Di saat dia nanti pulang, seluruh yang jahat-jahat yang ada di atas rumah ini akan keluar bersamaan dengan keluar tamu tadi." Amin. Sebanyak Allah berkuku adu orang melakukan jahat di rumah ketua. Sebanyak orang yang datang ke semuanya itu mendidiknya keluar. Ini Rasulullah cara mengajari seorang istri sahabat Rasulullah yang dia enggan kalau suaminya ada tamu. Jadi kalau ada bisa bapak dan ibu, suami awak bawa kawan ke rumah, bertamu ke rumah, boleh sesama lagi main duino atau segala macam apa? Ya, tak baik.
Nah, buenang iya. Kenapa kita yang ikhlas kata Rasulullah, saat kamu keluar dari rumah tersebut, dia akan keluarkan seluruh yang ada yang jahat-jahat di atas rumah, akan diiringi keluar beriringan dengan keluarnya kamu. Alhamdulillah. Semoga keikhlasan ketua kita menyiapkan rumahnya pada hari ini untuk halal bihalal, termasuk juga menyantuni anak yatim, termasuk juga melepas keberangkatan haji. Duifullah, para tamu Allah yang akan berangkat untuk menunaikan haji insya Allah pada tanggal, kalau rumahnya tanggal berapa? 20 sekalis tanggal 25 ya Pak ini. Oh, aku kira Pak ini juga ganteng. Padahal kalau Bengkalis kabarnya tanggal 25. Bapak dan Ibu, tahun ini jamaah haji kita tidak memakai embarkasi EH Pekanbaru. Kemarin kami berangkat melalui EH Pekanbaru, tapi karena banyak yang protes, diantaranya Inhil, Meranti, termasuk Bengkalis, karena Inhil itu ke Pekanbaru sampai 7 jam, Pak. Kalau dia ke Batam 7 jam nggak sampai. Jadi dia merasa lama pergi ke Pekanbaru, kemudian nginap satu malam di EH, kemudian baru besok berangkat ke Batam, memakai lama waktunya. Makanya beberapa kabupaten mengusulkan EH tahun ini tidak dipakai. Mudah-mudahan nanti Provinsi Riau mempunyai embarkasi tersendiri. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu warga IKPD Kota Dumai yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah terlambat, dan tidak ada kata terlambat, kalau saya tidak salah, hari ini sudah yang hari kedua di Zulkaedah. Jadi biasanya kita melakukan halal di halal di bulan Sawal, tapi tidak masalah. Kenapa? Halal di halal itu adalah dalam rangka silaturahim. Bapak dan Ibu, ambo diobatanyo lo. Itu IKPD Dumai dia memakai bahasa silaturahmi atau silaturahim? Silaturahim, Pak Ustaz. Silaturahim ya, Bu. Kalau Bapak dan Ibu memakai istilah silaturahim, itu memang sangat berat, Pak. Apa yang dimaksud dengan silaturahim? Silaturahim itu sama dengan rahim Bapak dan Ibu. Rahim ibu yang mengandung anaknya. Maka dikatakanlah kita hubungan silaturahim, hubungan yang berdasarkan kasih sayang. Jadi kalau IKPD Kota Dumai memakai istilah silaturahim, ini adalah yang baik sekali. Hubungan kasih sayang, hubungan manusana. Kalau silaturahim, silaturahmi bagaimana? Hanya kenal di jalan, kenal di warung, kenal waktu nonton bareng dan segala macam, itu silaturahmi. Tapi kalau silaturahim adalah hubungan kasih sayang. Buktinya sudah kita lihat. Alhamdulillah, 3 orang warga Dumai asal IKPD hari ini menjadi anggota DPRD Kota Dumai. Tambah satu Bapak Sekda. Sekda ini adalah tingkat PNS yang paling tertinggi. Akulah jabatannya Sekda kok. Sama jabatan dewan sama seluruh DPRD. Mantap IKPD Dumai. IKPD Dumai hari ini tidak ada, Pak. Karena mungkin IKPD tidak silaturahim. Cuman silaturahmi mungkin. Kenapa? IKPD Dumai itu aneh, Pak. Orang kaya Kota Dumai itu Tanah Abang itu cuma untuk orang Jawa. Ketua IKPD Dumai Dr. Fidel cuma dukung orang Bukit Tinggi. Jadi ada warga IKTD yang maju, tidak ada didukung secara organisasi. Nah, kebanggaan kita hari ini, warga Dumai asal IKTD
3 orang menjadi anggota dewan. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian juga saya menyampaikan bahwa kalau ada mungkin nenek mama orang Sumando, Nandiambak Tinggi, Diambak Gadang, Dianjung Tinggi yang tidak tersebutkan seperti satu persatu oleh seperti oleh Pak John tadi, saya mohon maaf. Maklumlah Bapak dan Ibu, Ambo tidak tinggal di situ. Ambo dari Duri. Terima kasih kepada pengurus panitia mengundang Ambo pada sore hari ini dalam rangka katanya ceramah halal bihalal. Bapak orang Bapak dan Ibu, jiko diindang di tangki tare dipilih di cincin dada dalam biru dipilih akar cie-cie. Awak nak ketek mau mata kamu harus tahu jagoan darah harus tetap pembina. Bantu orang mengaji bu ya. 6 panjang kota PDN, 6 pendek, tak panjang, tak sadik, tak bau lalu, betuka, lama, lapar, coba anak. Aku minta maaf. Banyak buya itu yang hadir pada malam pada sore hari ini. Banyak ustaz yang hadir pada siang hari ini. Bukan karena Ambo lebih pandai, tidak. Cuma mungkin memberi kesempatan. Ya, Tua. Terima kasih juga apapun yang dibuat oleh panitia. Kalau tidak seizin ketua tentu tidak bisa. Ibu-ibu dan bapak jemaah yang kita hormati, di dalam kehidupan awas, ambo bakanyo kepada bapak dan ibu, mana yang puas hati awak kiro-kiro saat memberi atau saat menerima? Iya, sahabat dan ibu. Iya, Pak. Mayang kue hati awak rasanya saat memberi atau menerima? Memberi. Mantap. Rasulullah sedang ceramah Bapak dan Ibu. Kemudian masuk salah seorang sahabat Rasulullah. Di samping Rasulullah ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain. Tapi masuk salah seorang sahabat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ahli surga masuk. Sampai cukup kali pengajian Bapak dan Ibu, si Zaid tadi datang dan masuk, Rasulullah tetap mengatakan ahli surga masuk. Abu Bakar heran. Kodak saya kata Rasulullah yang ahli surga. Maka Umar bin Khattab Bapak dan Ibu diam-diam pergi ke rumah Zaid Pak. Ditanyolah Zaid, ala 3 kali waktu duduk dengan Rasulullah engkau masuk? Selalu Rasulullah mengatakan ahli surga masuk. Saya ingin tahu kata Umar, apa ibadahmu? Apa amalmu? Sehingga Rasulullah mengatakan ahli surga masuk. Ahli surga datang. Bapak dan Ibu mau jadi ahli surga enggak? Mau kan Pak? Maka dijawablah oleh si Zaid tadi, wahai utusan Umar bin Khattab, tidak ada amalan saya yang istimewa. Cuma kata si Zaid tadi, setiap malam di waktu akan tidur saya berbicara kepada Allah, ya Allah, saya sudah memaafkan kesalahan orang yang ada pada hari ini kepada saya. Jadi setiap kalau si Zaid tadi mengecek Pak, saya sudah memaafkan kesalahan orang yang ada pada hari ini kepada saya semuanya ya Allah.
itu antaranya cuma Bapak dan Ibu memaafkan. Kalau di awal Bapak dan Ibu dengan siapira kata lukunya ada ada bu Allah bermaaf-maafkan bana no. Tapi nanti itu ya terkenal dia dahulu antapu nanti itu ya bu. Kata Rasulullah, ahli surga datang, penduduk surga datang. Siapa dia? Yang di waktu setiap akan tidur, dia berbicara kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mendoakan semua kesalahan orang kepada saya hari ini. Intinya apa? Memberi. Memberi maaf. Saya sudah memaafkan. Kalau di awal kadangkala, kalau yang merasa kurung, kalau lainnya kamu minta maaf, malah pada kene itu baru. Kemudian dicari-cari malah kesalahan orang. Dicari-cari malah kesalahan pengurus. Dicari-cari kesalahan keluarga. Rasulullah mencontohkan orang yang memberi maaf. Inilah halal bihalal. Makanya kata Rasulullah, Bapak dan Ibu, di saat bertanya kepada sahabat, atadru minal muflis, wahai sahabat, tahu gak kamu siapa orang yang failit, siapa orang yang merugi dalam kehidupan ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, al muflisu la dirhama wala dinara wala mata'un. Ya Rasulullah, orang yang merugi, orang yang failit adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya penghasilan, punya pekerjaan, wala mata'un, tidak ada bekal dia. Ya Rasulullah, itulah orang yang paling merugi, kata sahabat. Tidak ada pipinya, mungkin miskin menurut awak. Tidak ada pekerjaannya, mungkin gelandangan menurut kita. Itulah orang yang merugi. Tapi apa jawab Rasulullah? Tidak, bukan itu orang yang pailit, kata Rasulullah. Bukan itu orang yang merugi, kata Rasulullah. Orang yang merugi itu adalah ya'ti yaumil qiyamah bis-shalah. Orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan umrahnya, dia datang. Summa ya'ti, kata Rasulullah. Tapi di balik itu datang wa daraba hadza wa akala dama hadza. Dia pernah memukul orang, dia pernah menyakiti orang, dia pernah menfitnah orang. Percuma sholat dia, kata Rasulullah. Percuma haji dia, kata Rasulullah. Percuma umrah dia, kata Rasulullah. Percuma puasa dia kemarin, kata Rasulullah. Kemudian wa'akala dama hadza, dia pernah memakan harta orang. Memakan harta orang dengan cara tidak benar. Pertamanya hutang, kemudian tidak mau bayar. Waktu berhutang halal, tapi setelah tidak mau membayar menjadi haram. Makanya banyak itu buat Facebook statusnya, oi bayilah utang mula, ya kan itu lah bu. Labila nampaknya pengen makan-makan kemana bu. Nyobain makan, oh di siku makan yang rekomendi. Siku enak bana. Aku kata orang nyoba utang. Utang awak ini bayil, nyobain makan daging besamu. Haram kalau sudah utang tidak mau membayar, haram. Waktu dipinjam dulu halal. Kenapa pinjam satu bulan, dua bulan ini? Nah inilah gunanya halal di halal. Mungkin ada pengurus yang kita obat. Mungkin ada pengurus yang kita bilang, aku tuh sesuatu saja, aku tua baru, aku tidak ada kegiatan di KTD. Tidak
Dato Ketua Kan Iba Ikatan Pemuda IKTD itu salah saya yang dicari. Kenapa Mang Bapak dan Ibu kadangkala apa yang dibuat oleh pengurus ada masyarakatnya yang tak mau tahu, ada masyarakatnya mereka yang memang tak peduli. Karena organisasi ini banyak manfaatnya. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, tetangga dari Pak Ketua yang menyiapkan rumah, mungkin dari orang dari mana, hebat juga KTD raminya datang. Panuan rumah, sakadangku rumah panuan. Ini manfaatnya nanti kalau ada yang sakit, kita lihat. Kalau ada yang meninggal, kita jenguk. Inilah gunanya organisasi. Kalau ada yang perlu bantuan, kita bantu. Seperti yang tadi, anak yatim. Anak yatim yang kita santuni. Anak yatim yang kita peduli dengan anak yatim. Kata Rasulullah, wa ana ajzabihi. Saya nanti, kata Rasulullah, di dalam surga seperti ini dengan anak yatim. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Wa ana ajzabihi. Pasti masuk surga orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ramadan kemarin telah kita berlatih menyantuni anak yatim, peduli kepada fakir miskin. Kita rajin sholat, kita rajin ke masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha." Beruntung orang-orang yang sudah mensucikan dirinya. Orang-orang yang sudah beribadah tanpa diundang. Tidak ada kemarin Bapak Sekda buat undang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang puasa sama semua baik warga IKPD buka masaji, iya kan ada yang dapat. Tapi dengan hati yang ikhlas Bapak dan ibu terpanggil. Yang tidak biasa ke masjid, Ramadan ke masjid. Yang tidak biasa menyantuni anak yatim, bulan Ramadan menyantuni anak yatim. Mengantarkan perbukaan ke masjid, mengantarkan perbukaan ke panti asuhan, panti asuhan. Pada aklah man zakkaha, kata Allah. Beruntung orang-orang yang sudah mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Merugi, kata Allah, orang-orang yang kembali mengotori dirinya. Nah, inilah selesai Ramadan yang Allah menjanjikan untuk menjadi orang bertakwa. Akan kita lihat selesai Ramadan ini yulai berhasil Bapak dan Ibu puasa atau enggak. Kalau Ramadan kita setiap malam berinfak, setiap malam bersedekah, selesai Ramadan masih adakah berinfak? Ramadan kita menjaga mulut kita agar orang tidak tersinggung. Selesai Ramadan masih dijaga mulut kita. Ramadan kita rajin bersilaturahim. Kita datang ke rumah teman kita selesai sholat tarawih. Kita bertadarus di masjid. Selesai Ramadan masihkah itu kita lakukan? Ini yang kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Merugi orang-orang jikalau mereka kembali mengotori dirinya. Nah, kembali kepada hadis Rasulullah tadi, orang yang pailit adalah orang yang datang dengan sholatnya, datang dengan puasanya, datang dengan hajinya, datang dengan umrohnya, tapi di balik itu dia jahat kepada orang lain, dia jahat kepada tetangga, dia jahat kepada bawahannya, dia jahat kepada anak yatim, dia jahat kepada fakir miskin. Itu adalah orang-orang yang percuma nanti pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrahnya akan diberikan kepada orang yang dia ambil hartanya. Jadi bisa di akhirat Bapak dan Ibu, tidak paguno piti. Yang paguno itu amal awak. Kalau ada awak menyakiti orang, amal awak diagian ke orang sudah. Pambayi utang, awak selalu yang berprasangka jelek ke pengurus. Si
itu adalah dosa seuzon, nanti pahala wa akan diagian ke pengurus. Kadang kalau jadi pengurus itu mah payah Pak Yus. Sama bapak dan ibu, orang tua, anak, sama keledai. Jadi tahu apa ceritanya dah? Ada anak berjalan bapak dan ibu, batiko. Anaknya surang, apaknya surang, keledai satu. Berjalannya lah di tengah kampung bapak. Yang pertama, anaknya naik keledai. Apaknya berjalan mengiriak di bawah. Nampak surang. Ah, kata orang. Anak uyul anak nurang kumah. Apaknya padia berjalan. Inyo naik keledai surang. Anak nurang kumah. Kadang-kadang di apak juga enak. Apulah kata masyarakat kena. Waam anak nurang kumah. Aden berjalan naik keledai. Keledai. Ini pun bukalah. Biar dia naik keledai, waam berjalan. Apa jalanannya pak? Kemudian nampaklah orang kampung. Ah, kata orang kampung. Apa kuyul kami ayu? Anaknya disuruh berjalan. Inyo nanya kata nilai surat, nilai surat. Kemudian kadang-kadang di apa kok pak? Enak. Salah kata orang nak waam berjalan ada nanya keledai. Ini pun habis itu nanya awak berdua. Anaknya lapak tu anak kaki ke atas keledai. Ke atas keledai tadi. Nampaklah tu nampak. Apa tu anakku yang kami ayo bana. Masa berdua nya nanya kaki keledai tu ha. Aikulah kalau kita pengurus tu pak. Bila pengurus mendapat pujian. Kalau lah selesai menjadi ketua. Dulu Pak Suryadi tidak ada dipuji dan dapat. Tapi setelah berhenti menjadi ketua IKTD, pada masa Pak Suryadi dulu IKTD maju. Sama tu bapak dan ibu dulu zaman suatu, 30 tahun lama mana. Laba ganti suatu, laba kukalau ini Jokowi. Apa kata bapak dan ibu? Lama zaman suatu dulu ya. Tidak naik pajak itu, tidak mahal bensin segala macam. Jadi pengurusku baru bisa dapat pujian kalau selesai menjadi pengurus pak. Kalau waktu jadi pengurus, tidak ada orang kami kira. Lata yang ngalah dia bapak tadi dia enak. Kata orang nak bodoh anak awak kami ayo awak. Naik awak berdua kata keledai itu. Ini kok sesama berjalan jelah enak. Keledai berjalan, apa berjalan, anak berjalan ke kampung pak. Nampaklah orang lepak. Apa kata orang? Apa tu anak ko bodoh anak lah. Aduh keledai nak kena naik, nak kena tunggangi, namanya berjalan. Jadi inilah keadunan bantuan orang. Tapi mudah-mudahan IKTD Dumai tak seperti itu. Buktinya dikurang anggota IKTD Dumai yang bisa mengantarkan jadi anggota DPRD tambah Pak Sekda dia ampe orang berkarit penduduknya 600 ribu. Tidak ada surang segini ku anggota IKTD Dumai dulu sampai ampe orang bro. Waktu aku jadi ketua IKTD Dumai ketika TD Duni sampai orang Bengkalis anggota DPRD Bengkalis sampai 4 orang. Ini pun kosong. Kenapa? Karena tidak ada persatuan. Di Dumai kenapa bisa bersatu? Walaupun bapak dan ibu tidak menjadi tim Pak Ketua kita kemarin, tapi mereka dulu orang akan membilangkan IKTD Dumai kompak. Dan memang kompak ada pak. Ya kadang-kadang nanti adonya kompak yuk. Bantu cicak. Bapak ibu tahu cicak enggak? Tahu bu. Cicak pun tahu.
perantaran dia yang laki daunnya Pak. Kemudian ini sedang setiap kumpul Pak. Kemudian sedang menjadi api itu dibuangin. Buah goyang lah perantaran dia tadi. Ah, kata cacak kumpul tadi. Tengok dia kelihatan aku adil menggoyang perantaran dia. Habisnya aku itu nak kabar itu Pak Yus. Ah, Pak Ketua itu kalau tak ada nak jadi ke kota Dewan bertanggung. Waktu dari luar punya tak kemakaman. Tapi itu biasa. Itu memang ada tipe manusia seperti itu. Seperti cacak kuping tadi. Padu goyang betang karambi itu di angin ribu ikhain. Akatunya di inyo sadang yakti. Atali adalah betang karambi yang goyang bisa. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati. Biasa kalau umat dan budi kita berorganisasi. Itu biasa. Nah, ini ada wahananya. Ramadan mengantarkan Idul Fitri. Saat selesai Idul Fitri, kita halal di halal. Adonan tapuji, adonan taupe. Mari kita saling bermaafan. Mudah-mudahan dengan halal di halal, kemarin ketua tidak bisa datang ke semua ke rumah semua warga kita. Tidak bisa datang ke semua rumah ketua Ika. Dalam halal di halal ini kita tetap sampai niat, kita saling bermaafan, kita kembali bersatu, kita kembali berjuang. Bagaimana IKTD Kota Dumai bisa menjadi contoh oleh IKA-IKA yang lain. Kalau perlu duet gedung IKTD sebesar Iko Payol sekadar rumah kuat. Buat itu surang ke rumah bisa sekadar Iko. Masa IKTD Pak Ibu sakit banyak orang. Kan masih ada kokir dan Pak Indra. Aduh dah. Ambo. Ambo tujuh lokal. Gedung IKTD yang membuat dari APBD Bengkalis. Dan mudah-mudahan Pak Yul, karena yang ACC nanti Pak Indra. Ah, bisa-bisa lah Pak. Dari tanah buat gedung IKTD akan menjadi contoh mungkin. Aku bangun maunya Pak. Orang IKTD yang kota DPRD, aduh kokilnya, ibunya gedung IKTD. Tidak kawak kok ketampun, Pak. Tetap untuk mempercantik Dumai. Orang Minangko kan telah cantik dari dulu. Apa kata orang Minangko? Apa kok kata Minangko, Pak? Tak impin hati-hati, tak korona, dua, betul-betul. Tapi aduh cilek. Mulai paku kacang balimbian, tamburong lengga-lenggaan di bawah anak kacang waso. Anak dipangku kemanakan di bimbian ukuran kampung di Patekan. Anak dipangku bagaimana? Pak Haji Yul anak kemanakan kita, kita pangku. Besok siapapun yang akan menjadi wali kota, kita dukung pula. Mari kita dukung bersama-sama. Anak dipangku kemanakan di bimbian. Kurang kampung di Patenggar, biar yang itu nak jadi di kota. Apa jadi Dewan dengan Pak Yul tadi, Pak? Nah, jadi Pak Sekda, Pak Indra, lah, Pak. Tidak usah nak jadi Bupati, loh. Biarlah anak di pangku kemanakan di Timbiam. Kurang kampung di Patenggar, awak kampung, biarlah ini punya kampung. Biar ini, nah, awak di Patenggar, awak kemanakan, kita bantu. Ini akan ada setiap 5 tahun sekali. Bapak dan Ibu bisa berembur. Bagaimana mungkin IKPD akan selalu eksis di dalam pemerintahan kita Kota Dumai ini. Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, mudah-mudahan setiap langkah yang Bapak dan Ibu langkahkan ke sini tadi dalam rangka membina silaturahim, membina hubungan persaudaraan yang penuh kasih sayang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu pulang ke rumah masing-masing akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara kita yang hari ini mendapat berkah dari Allah akan melaksanakan ibadah haji insyaallah pada tanggal 20 nanti akan mendapat haji yang mabrur dan mabrurah. Disehatkan oleh Allah. Saya berpesan kepada Bapak dan Ibu yang berangkat. Mungkin di dalam manasik haji sudah disampaikan bahwa mungkin hari ini jemaah Indonesia masih disisa 7 kilo dari Masjidil Haram. Nanti dari terminal hampir 1 kilo berjalan.
banyak-banyak minum air dan memam air banyak disediakan. Jangan takut pipis, tapi paksakan minum air. Mungkin hari ini cuaca nanti akan lebih parah lagi. Kalau kemarin 48 kali tinggi, hari ini mungkin lebih 50 kabarnya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, banyak-banyak minum air. Alhamdulillah. Semoga bapak dan ibu yang belum mendapat panggilan dari Allah akan segera mendapat panggilan. Bapak dan ibu, untuk Indonesia hari ini kita Provinsi Riau dapat 25 sampai 27 tahun. Kalau Makassar bapak dan ibu 40 tahun antrian lagi-nya. Kalau Malaysia 72 tahun pak. Itu antrian haji-nya bu. 70 tahun baru lahir didapatkan baru pensiun. Alhamdulillah bapak dan ibuku yang sudah berangkat dan terpanggil hari ini, jalankanlah. Ini adalah ibadah yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasannya kecuali surga. Di sana memang sangat diuji, mungkin lagi uji kesabaran kita, diuji mungkin ketaatan kita. Nanti bapak dan ibu di setiap hotel pasti ada masjid. Di setiap hotel nanti ada masjid. Ada mungkin di antara kita yang tidak ada uzur, nanti akan sholat di hotel itu. Aku keluar. Mulai dari sini berdoa, ya Allah, cocokkan cuaca di sana kepada saya, ya Allah. Kalau makan cocok saja depan. Onyo bakso, aduh pagi-pagi. Onyo nasi goreng banyak. Yang paling penting cocokkan udara di sana dengan saya, ya Allah, sehingga saya bisa untuk beribadah, memperbanyak amal ibadah. Memang bapak dan ibu, hari ini ada kesepakatan dari para ulama di Arab Saudi bahwa sholat di hotel sama, menurut ulama Arab Saudi hari ini sholat di hotel sama dengan di Masjidil Haram. Tapi kalau bisa di depan Ka'bah itu sangat jauh. Karena kata Rasulullah, di antara rahmat Allah itu 20 saat melihat Ka'bah. Bapak dan ibu datang dari kota Madinah, ditaruh semua perlengkapan ke hotel, kita mau melaksanakan umrah wajib, nampak Ka'bah. 20 rahmat Allah kita terima di waktu melihat Ka'bah. Ada rasa hati berbeda. Sekarang bapak dan ibu kan banyak melihat Ka'bah di TV, banyak melihat Ka'bah di handphone Ka'bah. Tapi saat melihat Ka'bah yang sesungguhnya, pasti akan ada dan lain rasanya. Saat itu kata Rasulullah, 20 rahmat Allah kita peroleh dengan melihat Ka'bah. Mudah-mudahan bapak dan ibu yang mereka bisa berangkat ke diberi oleh Allah kesehatan. Selamat sehat dia kita lepas dan selamat pula nanti pulang ke rumah setelah melaksanakan ibadah ini. Bapak dan ibu, ada manfaatnya buat kita bersama yang sengaja pada hari ini dikemas dalam bentuk halal bihalal. Mungkin ambo tidak sehebat Buya Ito Datuk Garam. Mungkin ambo tidak sehebat Buya Ito Buya Fitrial. Cuman karang ambo sekali baru datang pun kenapa? Ambo orang pasti lawe pak. Isu Galado, bisa merantau ke Duri. Kata orang, karantau merantau lu ke buah Bumbung Galun. Kan kenapa? Karantau sudah dulu di kampung Bumbung Galun. Jadi ambo ke Duri tahun 1996. Alhamdulillah tahun 2003 menjadi anggota DPRD DKI. Ini kenapa kata orang di kampung itu banyak orang yang pada ada kok. Ada kampung itu biarlah orang kampung awak. Adi Siko minta kekompakan bapak-bapak dan ibu untuk selanjutnya. Dan mari kita dukung kalau ada orang kita yang bisa, contohnya Pak Indra. Pak Indra bukan saja milik IKTD, tapi saya pikir adalah milik IKNR Kota Dumai. Milik
Itaimer, warga Rumang yang berasal dari ikan air. Ini kebanggaan kita bisa menjadi sekda di Kota Rumang. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang mau sampaikan bisa bermanfaat, menjadi amal buat Anda yang bisa menyampaikan, dan bisa berpahala sebagai ilmu buat Bapak dan Ibu yang mendengarkan. Sebelum saya tutup, saya sampaikan ada suatu hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah menyampaikan, saya di zaman ala umati, kata Rasulullah, nanti akan ada suatu masa, suatu zaman, kata Rasulullah, ya firru naminal ulama wal fuqaha, manusia menjauh dari ulama, manusia tidak mau memakai hukum Islam. Saya bertali Allah Ta'ala, kalau itu sudah terjadi, kata Rasulullah, maka akan didatangkan musibah kepada manusia itu. Apa musibahnya? Yang pertama, ya min kasbihim. Kalau ulama sudah dijauhi, hukum Islam tidak mau dipakai, maka keberkahan rezeki akan diangkat, kata Rasulullah. Ya mau min kasbihim, keberkahan rezeki akan diangkat. Malah susah sekali, mengeluh sekali. Yang kedua, kata Rasulullah, Yusallimullah sultanan zaliman, akan didatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau ulama dijauhi, hukum Islam tidak mau dilaksanakan, maka akan didatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang aniaya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, fayadhi'u, mereka akan meninggalkan dunia bi ghairi iman. Inilah sebagai inti daripada halal bihalal kita. Akan datang suatu masa, kata Rasulullah, yang mana orang tidak peduli dengan ulama, orang tidak akan melakukan hukum Islam, apapun kata ulama di masjid, ibu-ibu tidak didengar. Masyarakat Asep, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dan tidak berkenan dengan hati Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kedatangan saya bisa mempererat silaturahim kita. Dan mungkin ada yang sakampung jambu dari Pasilowe, ambo dake koto buo koto William dari Malano atau kampung. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Dan juga mungkin tidak berkenan seperti yang Bapak dan Ibu inginkan, itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ustaz tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu sholat asar telah masuk, kita istirahat sejenak. Dan bagi bapak ibu yang ingin menunaikan sholat asar, kami persilakan dulu. Dan untuk ibu-ibu yang mencicipi hidangan yang telah kami sediakan, silakan dicicipi makanan sesuai dengan tema kita, rajin silaturahmi, bangun kebersamaan. Ya, acara selanjutnya kita makan bersama. Bagi bapak ibu yang menunaikan sholat asar, kami persilakan.